Oke, Jom. Apa kalian punya HP kentang, tapi otak jadi pemuja versi Android? Kayaknya mendengar versi Android 14, otak kalian itu meronta-ronta, bahkan guling-gulingan pengen buru-buru nyicip. Nah, di Android 14, selain banyak banget fitur baru dan lebih smooth, ternyata ada sisi gelap yang belum kalian tahu, Jom. Nah, sebelum kalian update ke Android 14, di video sekarang Mbak Ojet bakalan berbagi pengalaman pahit dan manisnya menggunakan Android 14, Jom. Nah, biar kalian makin disayang emak karena berbuat kebaikan, jangan malu-malu, langsung disubrek aja, Jo. Nah, sebenarnya sih video ini adalah video penyesalan Bang Ojan tentang Android 14 dan kenapa harus diupdate ke Android 14. Dan ternyata, meski Android 13 dan Android 14 itu adik kakak, bahkan masih satu emak ya, kita nggak bisa bedain sama sekali dari user interface-nya, Jo. Tapi di Android 14 itu punya keamanan yang jauh-jauh lebih ketat, Jom. Ya, sebenarnya sih kalian bebas aja ya update ke Android 14, bahkan ke Android 15 beta, atau mungkin ke Android 16 yang mau datang. Tapi kalau yang kalian pegang itu HP kentang dan pengen utak-utak HP Android-nya itu biar lebih gegeh lagi kinerjanya, mending kalian stop di Android 13 aja, Jom. Karena ya Android 14 itu bakalan bikin hidup kalian makin rumit lagi, Jom. Seperti hubungan kalian sama si dia, rumit. Nah, problem yang pertama di Android 14 itu udah bener-bener sulit banget utak-utak folder data. Ya jangankan mau utak-utak ya, mau buka foldernya aja harus minum air cucian emak dulu baru bisa dibuka, Jom. Di Android 14 sebenarnya sih masih tetap ya, kita itu bisa buka dan utak-utak folder data. Tapi ya tingkat kesulitannya itu jauh lebih Jom. Makanya banyak user yang ngeluh dan nyesel udah update ke Android 14. Ya termasuk Bang Ojan ini, Jom. Karena di zamanan sekarang, config ataupun file-file buat anu-anu data game kita ya lewat folder data itu, Jom. Nah, terus problem yang kedua, di Android 14 itu sekarang lebih sulit utak-utak database system. Bahkan aplikasi sekelas Magic Tweak yang udah dikasih deretan akses modifikasi sistem, udah kayak menu warteg, masih aib mental di Android 14. Jadi ya, kalian harus kerja lebih rumit lagi buat utak-utak database system. Ya, sebenarnya sih ini baru dua gambaran aja ya, kalau misalkan di Android 14 itu suram, Jung. Ya mungkin tujuan Google rilis Android 14 dan naikin tingkat keamanannya, itu biar user lebih aman dan lebih mudah menjaga data kita. Tapi dengan pembatasan yang kayak gini, ya sama aja pengguna nggak dikasih kebebasan buat pakai HP Android. Lah ini HP Android kita yang beli, nah kenapa dibatasin? Nah, salah satu penyesalan Bang Ojan ya, kenapa harus update ke Android 14? Soalnya HP yang sekarang ini Bang Ojan pakai, itu sama sekali nggak bisa turun ke Android 13, Jun. Ya mungkin ini berlaku buat HP Google Pixel seri 6 aja ya. Awalnya sih ya Bang Ojan nggak tahu kalau misalkan Pixel 6 Pro itu ada anti-rollback di bagian bootloadernya. Jadi meskipun HP-nya itu sudah di-unlock bootloader, bahkan sudah di-root sekalipun, OS-nya tetap mentok di Android 14. Jadi Bang Ojan itu harus diem di Android 14 sih. Jadi Android 14 dan mungkin lebih tinggi, kerugian yang paling tinggi dialami yaitu sama user non-root. Udah mah folder root gak bisa diakses, ditambah lagi folder data juga gak bisa diakses, sekarang database system malah di-reject. Jadi ya, apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin cuma ngegel, culuk, balik ngeluh. Kok melek ya? Kayaknya sih di Android 14, itu dikit-dikit file buat utak-utak kinerja itu bakalan semakin punah, Jun. Atau mungkin root pun itu bakalan punah. Ya mungkin. Nah, kalau kalian pengguna Google Pixel seri 6 dan punya info buat nurunin OS ke Android 13 resmi, yang resmi ya bukan yang developer, nah silakan kirim komentarnya di bawah, Jun. Soalnya sampai sekarang, Bang Ojan itu belum nemu cara buat downgrade Google Pixel kampret ini, Jun. Jadi ya pelarian Bang Ojan akhirnya harus pakai custom ROM. Jadi biar HP-nya itu nggak cepet ngebosenin kayak si doi. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang Android 14? Silahkan acak-acak aja di kolom komentar, Jum.